pemainnya berusia 23 tahun berada di ranking yang pertama dunia. Apa yang pasti, pingat emas akan digenggamnya. Nama saya Chialik Hau, atlet para badminton negara Malaysia. Semenjak umur 15, ada satu jurulatih dari para badminton. Dia datang approach saya lah. Prestasi para tu saya rasa sangat konsisten. Saya nampak tahun ini ada dua world champ dari satu para olahraga dan juga powerlifting. Mereka dah menang juara dunia. Ada peningkatan dari atlet-atlet para tu telah mengharumkan nama negara di sukan-sukan kita yang sertai lah. Pandangan saya, atlet-atlet para tu mereka mempunyai satu semangat yang tidak berputus asa. Kita harus menyokong antara satu sama lain tu ataupun memberikan ayat-ayat semangat ataupun keberanian untuk mereka pergi ke pertandingan lah. Saya mencintai negara Malaysia lah. Ya, jadi saya sanggup berkorban bukan sahaja negara Malaysia dan keluarga saya juga untuk pergi menyertai pertandingan di negara-negara lain untuk mengharumkan nama negara Malaysia lah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-66 untuk seluruh rakyat Malaysia. Meletup. Itu dia. Ya, hero-hero atlet para Malaysia. Jadi kita pun nak ucapkan tahniah kepada Bonny Banya Agustin kerana mendapat pingat emas kategori lelaki 72 kilogram di kejohanan World Para Powerlifting Championship 2023. Sekaligus pecah rekod dunia bang. Wah, bagi tepukan pada seluruh. Yes. Untuk atlet paralimpik kita. Malam ni pun kita ada dua orang. Ya betul. Ah, kita ada Sean? Dua orang wira paralimpik negara iaitu pemecah rekod dua kali rekod dunia lontar peluru paralimpik Zia Zulkifli dan atlet para lelaki terbaik Asia 2018. Rizwan Uli. Zia. Apa khabar brother? Macam okey eh sihat eh? Baik eh sihat eh? Oh, orang kaya sila duduk. Nak lontar saya. Lontar jauh-jauh. Dapat duduk Rizwan. Dahsyat. Apa sihat? Wui, besar oh Zia ni. Wow. Kita nak ucapkan tahniah sebab berjaya ke Paralimpik Paris 2024. Yes. Okey. Kedua-dua atlet paralimpik kita ni dah pernah bawa balik pingat emas betul untuk negara. Mm-hmm. Sekarang ni sekali lagi diberi peluang untuk bersaing di Paris Paralimpik kan. So macam mana tekanan sekarang ni? Macam mana? Tekanan ke macam boleh bawa balik emas lagi ke ataupun dah start cari bomoh ke macam mana? Dia sebenarnya memang kita ada step coach ada memang step. Coach dah memang target competition yang akan tier 1 competition yang betul-betul yang apa ni yang paling yang kita nak tumpu kan dia dah fokus, memang steady dia dah standby benda-benda tu lah dengan training semua dia dah mula mengatur gerak mula hari-hari dia mula training makin teruk. Okay, paling latest story lontar apa? Training lagi tu. Lontar motor ke, lontar kereta. Untuk training. Tak ada sampai lontar, macam tu. Mana sampai kereta nak lontar? Itu lembu pun dia lontar. Serius ah. Saya buat konten dah kalau saya buat. Ingat dia betul-betul dia boleh. Sebenarnya masa dah tak lama lagi kan. Sekarang dah nak hujung bulan 8 Rizwan. Jadi sekarang ni apa persediaannya untuk tahun depan? Kekau ejem
kat Kori. Betul. Betul. 2000 ni dah habis dah. 2004 tak tahu lagi. Wah, senang betul jawapan. Relax je lah. Macam mana nak cakap tu lah. Dia relax. Dia relax lah. Tak tekan sangat. Just enjoy the game. Kalau kita pressure sangat pun betul, tak boleh buat. Tak boleh buat. Tak bergerak eh. Tak bergerak. So, kalau macam nak tenangkan diri, nak relax tu, biasa buat apa, Zan? Apa ritual korang? Apa? Ritual. Ritual, kan? Kau macam dah sebut. Dia ada ritual. Dia ada ritual, betul. Macam Ziyad buat apa, Ziyad? Tengok TV ke, main game ke, makan ke? Dengan muzik ke? Ada macam... spend time family lah, banyak. Sebab kita... satu tahun tu kadang-kadang dengan family pun tak ada masa, tak ada cuti, tak ada apa. So, sebenarnya rapat kita bercuti apa, itulah orang kata healing lah untuk atlet. Healing. Masih muda. Bagi dia nyanyi. Kau tengok. Ini atlet betul. Ini atlet betul. Dia malam masih muda pun kita tidur. Tak kisah healing sampai pagi. Ini yang kita seronok, ini yang kita suka. Baik. Lepas tu of course Ziyad dengan Rizwan dah harumkan nama Malaysia. Jadi benda tu kita dengar macam harukan nama Malaysia, tapi bukan satu benda yang senang. Jadi kita nak dengarlah apa, walau apa pun cabaran yang Ziyad sendiri dah lalui, tapi tak pernah putus untuk nak harukan nama Malaysia. Jadi sebenarnya nak ambil satu masa yang lama, saya ambil masa 6 tahun untuk menjadi, untuk memegang rekod dunia dan juga memecah rekod dan menangi pengat emas di Paralympic Rio, Brazil. Mengambil masa 6 tahun. Saya training hard dan bukan setahun dua dah jadi juara. Memang ambil masa yang lama training, hari-hari sakit tu. Dia bermain dengan apa nama dia bermain dengan injury, dia bermain dengan emosi, dia bermain dengan mental. Coach, mental, yes, betul. Memang hari-hari kena torture dengan coach. Kau hari ni salah, hari tu salah, ni salah, ni salah. Kita benda tu bermain dengan, rasa macam nak lontar je coach. Betul. Macam tadi macam nak lontar lembu. Tapi disebabkan kerana usaha tu, usaha terhasilnya, pencapaian kan? Apa-apa? Get fail. Dengan Rizwan yang kena lontar. Oh, dia yang kena lontar. Okey, baik. Kita nak sama-sama doakan kejayaan untuk Ziyad, untuk Rizwan. Sama jaya. Semoga mereka berjaya bawa balik emas untuk negara. InsyaAllah. Yes, all the best. Okey, ni esok satu cerita best. Abang Haji kita biasanya dekat era music hit terkini. Tapi esok, sempena Hari Kebangsaan, Ori FM bersama Wanda Kopi Tarik menghimpunkan 17 stesen radio Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris dengan kandungan eksklusif pelbagai bahasa dan juga budaya Malaysia, serta menang sebahagian RM30,000. Wow. So besok jangan lepas untuk mendengarkan Ori FM daripada pagi sampai malam tau. Semua radio jadi Ori FM. Semua kita gabung semua. Yes. Jadi jimatlah kos satu host je lah. Pakai satu studio je. Studio lain semua cuti. Okey. Jadi inilah stesen radio paling original di Malaysia. Wanda Kopi Tarik, selera original Malaysia.